Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke File Candu. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat pot cetak. Dan bagaimana caranya? Ikutin terus. Buat adonan seperti biasanya, yaitu 3 ember pasir dan 1 ember semen. Untuk campuran semen dan pasir, usahakan dalam adukannya merata, karena pasir yang belum terbaluri oleh semen dapat berpengaruh besar pada pot yang akan kita buat nantinya. Olesi cetakan pot yang akan kita buat menggunakan oli bekas secara merata. Dan pot yang kita buat kali ini tidak menggunakan kaki, sehingga bagian bawahnya hanya rata. Setelah seluruh permukaan cetakan bagian dalam terbaluri oleh oli bekas, kita susun cetakan dan kita tali menggunakan tali karet. Ikat menggunakan tali karet untuk bagian atas dan bagian bawah. Setelah kita temui posisi yang pas, kita masukkan adonan secara perlahan. Dan untuk bagian bawah kita usahakan mendapatkan ketebalan kurang lebih 2 cm. Lanjutkan untuk bagian samping. Jangan lupa pula lakukan penekanan pada cetok agar semen yang kita balurkan pada dinding cetakan tidak mudah longsor. Bagian cetakan terisi dengan semen, kita tinggal rapikan bagian atas menggunakan cetok kayu, dan usahakan semua bagian itu mendapatkan ketebalan kurang lebih 1 cm keliling. Dalam proses ini kita menentukan kerapian bagian dalam pot. We'll be right back.
Setelah kita rasa bagian bibir pot itu mempunyai ketebalan yang sama, kita perhatikan kembali bagian bawah pot karena banyaknya semen yang terjatuh. Jadi kita bisa rapikan kembali menggunakan cetak kecil. Dan setelah adonan terlihat sedikit agak layu, bisa kita beri lubang dengan ukuran paralon paling kecil atau lubang sebesar jempol, cukup satu aja di bagian tengah. Setelah semua proses selesai, kita tinggal tunggu kering, dan kurang lebih satu hari setelah pembuatan tinggal kita buka lalu kita aci menggunakan aci encer, dan kita gunakan kuas untuk mengacinya. Dan setelah proses pengacian ini selesai, kita tinggal cat, dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Semoga bermanfaat video dari Velcandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.